Assalamualaikum, brother. Di kesempatan kali ini, gue mau ngulas salah satu video yang agak-agak mengerikan ya. Jadi diusahakan kalau kalian gak terbiasa dengan video-video berbau sirup marjan, cukup dengerin penjelasan dari gue aja. Ini kejadiannya itu di dekat pelabuhan Bobis Marina di Saint-Martin, Prancis. Ada seorang turis yang mana dia ngalamin kecelakaan tragis dan kehilangan satu kaki sebelah kanannya gara-gara kesangkut baling-baling perahu. Katanya, insiden ini terjadi sekitar pukul 4 sore pada hari Selasa 11 April 2023. Gua rangkum dari salah satu situs media online, menurut keterangan polisi, katanya penyelidikan awal menunjukkan bahwa korban awalnya itu lompat ke laut, kemudian dia berenang menuju taksi air yang berlabuh di salah satu dermaga. Nah, pas korban ini berusaha untuk naik ke bagian taksi air, naasnya kaki dia kesangkut di baling-baling perahu. Dari insiden tersebut, dia kehilangan kaki sebelah kanannya, brother. Korban kemudian dibawa ke pusat medis untuk segera diberikan pertolongan. Yang mana pada saat peristiwa itu terjadi, kondisi korban ini sangat kritis parah. Oke, sekali lagi gue tegasin buat brother yang nggak terbiasa terhadap hal-hal berbau sirup marjan, gue sangat menghimbau untuk sebaiknya nggak nonton tayangan asli dari video yang udah gue sampein. Dan tujuan dari video yang selama ini gue share pada channel ini, untuk bahan agar kita semua selalu mawas diri terhadap hal-hal yang bisa nyebabin kerugian fisik maupun mental. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Thank you.